Dia macam ni, kalau doa yang baik-baik ni Ami aminkan saja. Ada jodoh insya-Allah. Kalau tak ada pun Ami kan teruskan dengan kehidupan ibu tunggal. Insya-Allah, tak ada apa. Wah, betul ke? Tak lama je lagi Adira nak kembali bergelar isteri. Siapalah agaknya lelaki yang berjaya menambah hati Adira tu? Eh, alhamdulillah masih lagi ibu tunggal eh. Sebenarnya Adira okey je. Memang betul pun. So kita nak cakap apa kan? Adira okey je. Yang penting kita tahu bahawa diri kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Yang paling penting kita kena pandai berdikari sendiri. Ada tak macam selepas Adira kembali single, mana-mana individu yang cuba menghampiri this is an line? Saya rasa tak ada. Sebab tak tahulah muka Ami menakutkan ke. Tapi sebab Ami rasa sebab title je anak empat tu orang takutlah. Bila Ami dah bergelar solo single, Ami nampaknya lagi bersiap. Lagi nampak awal, lagi ya ke? Nampak perubahan dalam wajah segala-galanya. Tak, sebenarnya untuk diri sendiri yang paling penting. Untuk orang pandang kita, bukan pandang apa, sebab kita ni public figure. So macam kat mana-mana, terutama event-event macam ni, orang melihat, orang pun nak tengoklah juga kita ni bersiap kan. So macam itu je untuk diri sendiri, untuk tanggungjawab tuntutan kerja. Dia macam ni, kalau doa yang baik-baik ni Ami aminkan saja. Ada jodoh insya-Allah. Kalau tak ada pun Ami kan teruskan dengan kehidupan ibu tunggal. Insya-Allah, tak ada apa. Sekarang ni apa yang Ami boleh cakap, apa yang doa yang baik-baik itu Ami aminkan saja. Ami selepas berbulan ni akan rasanya bersendirian dan membesarkan anak. Comfortable tak? Alhamdulillah Ami rasa Ami okey. Semuanya terkawal. Dan sebab Ami kan tinggal dengan family. So Ami tinggal dengan abang, dua orang. So kakak ipar and family besar lah, seorang kakak lagi. So kita memang ramai kat rumah, okey je. So banyak yang membantu. Kalau macam walaupun kita ada helper, tapi at least ada yang nak tengok helper. So macam sakit pening helper ke, adik-beradik kita boleh tengok. Anak-anak alhamdulillah okey. Ami sebenarnya mungkin Ami terlampau busy kerja dekat luar. So macam Ami tak sempat lagi nak rasa benda-benda yang macam tu. Sebab Ami kalau boleh diceritakan, contohnya Ami keluar siang, kadang-kadang anak masih tidur. So Ami balik malam, time anak-anak dah tidur. So macam faham tak, Ami kalau sampai rumah je tak naklah layan benda-benda macam gitu. So Ami kalau boleh, Ami nak layan benda-benda yang orang kata yang sehat lah. Macam kalau kita nak layan yang perasaan macam tu kan tak sehat. Nanti kan kita nak kerja ni. Version Datuk Red sekarang, Ami boleh cakap version Datuk Red yang sekarang adalah yang paling terbaik. InsyaAllah. InsyaAllah, dan Adira percaya yang dia pun masih nak belajar lagi. Lebih santai lah. Dia lebih santai. Dia dah pandai bergurau. Macam kita. Macam tu kan. Okey, dia dah boleh bergurau bersama. Okeylah.